Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga pertemuan kita senantiasa mendapat rahmat dan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala, di mana dalam kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tentang 10 tanda terkena sihir dan 5 cara Islami untuk mengatasinya. Bukankah sihir ini sudah ada sejak zaman Nabiullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan sebelum zaman Nabi, sudah ada pada zaman nabi-nabi terdahulu, terutama pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Sangat nampak dan sangat nyata sihir pada zaman Nabiullah Musa alaihi salam. Maka itulah sihir itu ada sampai saat ini. Ada banyak tanda-tanda yang menunjukkan seseorang sedang terkena sihir. Tanda tersebut bisa diketahui secara fisik. Dalam penyampaian ini, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang tanda-tanda bahwa seseorang terkena sihir atau di dalam diri, di dalam tubuh seseorang ada sihir. Yang pertama tanda-tandanya, terhalang suami dari berjima dengan istrinya. Maksudnya seorang suami sudah tidak ingin lagi untuk menyentuh atau berhubungan dengan istrinya, bahkan tidak mau mendekat dengan istrinya dan merasakan benci yang teramat sangat dalam seketika bertemu dengan istrinya. Itu yang pertama. Yang kedua, merasa berat untuk beribadah dan enggan berzikir serta tidak mau untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an. Yang ketiga, bermimpi yang menakutkan dan memimpikan orang yang menyihir di dalam tidurnya. Jadi kalau ada orang yang bermimpi menakutkan, kemudian dia melihat orang itu menyihir di dalam tidurnya. Kemudian yang keempat, tanda-tanda sihir pada jasad seperti sakit kepala yang teramat sangat dan waktunya sangat lama, atau berubahnya warna kulit dan khususnya perubahan pada warna mimik wajah. Yang kelima, gangguan perhatian, konsentrasi buruk dan sering pingsan. Yang keenam, kabur penglihatannya, tidak fokus lagi. Tentunya di sini adalah penglihatan yang tiba-tiba kabur
kita lihat fisik, kita lihat umur, tidak ada penyebab yang kita ketahui bersama bahwa penyebab itu adalah memang bisa jadi penyebab untuk berkurangnya penglihatan, menjadi kaburnya penglihatan. Yang ketujuh, membayangkan suatu hal yang tidak terjadi atau sering melupakan sesuatu. Yang kedelapan, selalu marah dan berbuat kesalahan. Sembilan, berkhayal, tidak ada kepastian dalam urusan, kesulitan dalam memutuskan atas suatu hal atau waktu. Yang sepuluh atau yang terakhir adalah bosan di tempat dan tidak menerima apa yang dilakukannya. Itulah 10 tanda-tanda bahwa diri kita di dalam tubuh kita terdapat sihir. Lalu pertanyaannya, bagaimana untuk menangkal atau mengobati diri kita apabila terkena sihir? Misalnya tidak ada orang di sekeliling kita yang ingin membantu kita. Lalu bagaimana caranya? Yang pertama ada 5 cara. Yang pertama yaitu membaca dan mendengarkan surah Al-Baqarah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abi Umamah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, bacalah Al-Qur'an karena dia akan memberikan syafaat kepada para sahabatnya atau para pembacanya. Bacalah 2 bunga surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Pada hari kiamat nanti keduanya akan datang seolah-olah 2 gumpalan awan, atau seperti 2 bayang-bayang, atau seperti 2 gerombolan burung-burung yang berbaris yang akan membela para sahabatnya atau pembaca Al-Quran. Bacalah surah Al-Baqarah. Karena jika kita mengambilnya atau membaca atau menghafal merupakan suatu keberkahan dan meninggalkan merupakan kerugian. Perkara ini tidak mungkin dilakukan orang-orang yang bakhil, orang yang buruk perangainya. Yang kedua, untuk menangkal atau mengobati sihir di dalam diri kita, yaitu membaca surah Al-Falaq, surah An-Nas, dan ayat kursi serta surah Al-Fatihah. Yang ketiga adalah melakukan ruqyah. Melakukan ruqyah. Kita cari orang yang pandai dalam hal perkara ruqyah. Tentunya ruqyah secara syar'i. Yang keempat, mengkonsumsi kurma ajwa. Mengonsumsi kurma ajwa. Itu karena banyak di sekeliling kita insya Allah dijual. Hanya saja kita berharap itu betul-betul adalah kurma ajwa. Karena Allah menakdirkan kurma ajwa ini sebagai di dalamnya sebagai syifa atau ada penawarnya. Terutama tentunya pada perkara-perkara sihir. Yang terakhir atau yang kelima adalah membongkar dengan menelusuri sihir tersebut dan melenyapkan atau membakar, membuang benda-benda yang digunakan untuk menyihir. Itu. Misalnya kita miliki suatu benda yang selama ini kita curiga atau bahkan kita meyakininya bahwa benda inilah yang menyebabkan adanya terdapatnya sihir dalam diri saya. Oke teman-teman, saya kira sampai di sini dulu. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua dan tentunya kepada diri pribadi saya. Wabillahi taufik wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.